Carilah kekayaan di dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Carilah amalan-amalan yang baik, seolah-olah kau akan mati pada esok hari. Jembatan yang menyambungkan jembatan maut yang dikatakan sebagai sehelai rambut di akhirat itu. Jika kita jatuh melintasi di sini, maka jatuhlah di sana. Tangan yang memberi itu adalah lebih baik dari tangan yang meminta. Dalam zaman sains dan teknologi, kita maukan orang-orang yang praktikal dan progresif untuk kemajuan bangsa dan negara. Jauhilah diri kamu dari ilmu yang tiada memberi faedah dunia dan akhirat. Carilah ilmu yang berguna walau sampai ke negeri Cina sekalipun. Tiada diubah nasib sesuatu bangsa kalau mereka tiada mengubah nasib diri mereka.